Nah, selamat sore everybody, everybody, everybody. Nah, balik lagi di channel Once Emery Motovlog everybody. Gua lagi ada di kawasan daerah Gajah Mada, daerah Glodok. Udah lama nih nggak bikin video vlog. Aduh loh, bilangnya bolong-bolong. Kita ngadem dulu, asik. Gue lagi ada di perapatan lampu merah Jalan Mangga Besar Raya. Gue ngebaca di pos polisi dan ngebacanya Jalan Mangga Besar Raya. Lagi kena lampu merah ya. Oke, sekarang lampu hijau. Untuk kondisi Jakarta lalu lintasnya sekarang ini lagi masa PPKM, PPKM yang masih level 3. Tapi agak sedikit lebih dikendorkan ya, oke. Jadi untuk kelancaran lalu lintas sekarang kurang lebih pukul 15 waktu Indonesia bagian barat. Tepatnya untuk lalu lintas ramai lancar ya. Apakah Jakarta ini sudah mulai ramai? Sudah mulai rame. Ya, kalau kata orang Betawi bilang rame. Sudah mulai rame lalu lintasnya. Udah cukup padat juga. Kalau mau melihat aslinya lalu lintas Jakarta itu, ya lu keluar rumah jam berangkat kerja, kalau enggak jam pulang kerja. Okay. Untuk cuaca saat ini alhamdulillah sangat terang benderang, cerah ya. Ya, gua kali ini kebagian lampu hijau, mantap. Wes. Bisa dilihat ya. Kawan-kawan ramai sekali oleh pemotor-pemotor. Karena emang kalau di Jakarta itu, kalau hidup di Jakarta dan tinggal di Jakarta itu lebih asik naik motor ya, lebih praktis, lebih slap-slip dibandingkan dengan naik mobil. Nah, itu plusnya naik motor ya. Udah nggak ada ganjil genap pakai motor ya kan, asik. Untuk lalu lintas menggunakan mobil itu di Jakarta diberlakukan ganjil genap ya, sistem ganjil genap mulai pukul, setahu gue sih jam 6 pagi sampai jam 8 malam atau jam 10 malam gitu. Nah, ini di perapatan Harmoni ya, terkenalnya ini perapatan Harmoni. Sebelum peraturan PPKM ini minggu kemarin dimulai, ini jalan depan lampu merah di depan gua ini ditutup ya. Jadi dialihin ke jalan sini, ke jalan Juanda Raya. PPKM yang saat ini udah nggak ada pembatas atau penyekatan jalan ya di Jakarta. Penyekatan jalan diganti dengan peraturan ganjil genap. Nah, ini gue lagi ada di ring 1 ya kan. Jadi disebutnya tuh kalau sekitaran Istana Negara tuh ring 1. Jalan ring 1 ya. Jadi ring 1 itu meliputi sekitaran jalan Istana Negara, sekitaran Monas. Nah, depan belakang sisi jalannya itu. Nah, ini kiri gue kantor Mensesnek. Nah, depan gue ini Monumen Nasional, dan sebelah kiri gue ini Istana Negara ya.
Tapi sayang bapak negaranya nggak berkantor di Istana Negara Jakarta ya. Untuk saat ini sih Jakarta ramai lancar, asik lah kalau lalu lintasnya kayak gini. Lampu merah, lampu hijau. Aja lurus. Kita ke sana aja ya, Maya. Nah, di sini mulai ganjil genapnya di sekat. Nah, ini mobil ini kena radia ganjil genap, guys. Jadi hati-hati kalau ke Jakarta, apalagi Jakarta Pusat, jalan protokol ya. Itu diberlakukan ganjil genap bagi Anda yang membawa kendaraan mobil. Kalau buat motor sih bebas-bebas aja ya kan. Asal lu pakai helm lengkap, kendaraan lengkap, capcus. Wah, lurus aja ke arah bundaran HI ya kan. Sedang ada pembangunan di jalan Tamrin ini ya kan. Lalu lintasnya asik banget teman, ya kan? Sore-sore begini lewat sini enak, nggak macet. Nanti gue memutar. Anjir, banyak polisi. Nah ini. Di sini juga dimulainya peraturan ganjil genap ya. Dan dulu video gua mau balik. Selamat melanjutkan aktivitas.